Selamat siang kadek, seluruh masyarakat Buri Channel. Nah, khususnya kadek pendengar setia. Sedikit info, jadi kemacetan kadek di jalan luar, jalan lintas ke Mantine. Jalan Mantine. Nah, jalan keluar ini, khususnya tepatnya di dari Simpang Mio ke Rambang Dangku. Nah, di situ ada dua spot, ada mobil terbalik, siko, trailer kalau yang muatannya rubo, yang kedua itu di Dusun Parak nih lah. Hah? Nah, taruhlah di penyaringan ini, pokoknya ada dua spot. Jadi bagi kancil-kancil, kalau yang nak berjalan kemarin ini, disarankan malah langsung lewat lahat saja. Karena itu kemungkinan sampai ke pagian pagi. Belum ke UD yang bangun petang ini. Soalnya ini dari segi tambah kemacetan tadi cukup parah. Kalau ada sekitar 4 km untuk di spot pertama, yang kedua itu ada sekitar 3 km. Jadi diutamakan kalau baca, kalau nak bawa ke jalanan, usahakanlah pakai mobil lewat lahat. Oke, terima kasih.